Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Pak Ari Kesir, CNN. Alhamdulillah, teman-teman ini sudah sampai Indramayu, Losarang. Sebenarnya harusnya tadi siang bongkar, karena tadi malam saya kecapean, tidur di batang lor ya. Udah ngantuk banget, kurang tidur. Lebih baik kita tidur saja daripada kena ada apa-apa di jalan. Sangat berbahaya, berakibat fatal loh. Tadi bangun jam 8 pagi, langsung cus lanjut perjalanan lho. Nah, ini barusan saya ditelepon, katanya nanti malam bongkar lho. Alhamdulillah langsung dibongkar, nggak nunggu besok. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan lho. Perjalanan ke barat, jadi mapak serengenge lho ya, mapak matahari menghadap ke arah kita. Untungnya ada kaca film, jadi tidak begitu sulap lho. Besok langsung ada muatan lho ya, jadi nggak lama-lama di Jakarta. Ini saya tadi sudah ngisi solar habis 900 ribu lho. Terakhir tadi ngisi di rest area Kanci Palimanan 260 penuh, sekitar 900-an ya dari Surabaya ke sini. Mungkin nanti habis bongkar sisa setengah tangki. Nah, ini klaksonnya Pajero lho. Klakson ini kan nggak pakai angin, jadi hemat. SNI, Standar Nasional Indonesia. Karena Mbak Kopran belum ada kompresor anginnya, jadi kalau pakai klakson yang besar, dot itu, harus memiliki tangki dan kompresor. Jadi mohon maaf buat teman-teman, ada yang komen, "Mas, klaksonnya ganti dong, masa din din din, haha." Nah, ini kan SNI dari dealer ya. Lanjut, nanti saya video lagi ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai makan, sampai di patrol. Kita lanjut lagi perjalanan ke Jakarta lur ya. Absen malam, absen malam.
Farmasi Patok Besi Subang Sukamandi. Macet, ada perbaikan ngecor. Jalurnya dibuang ke kanan. Ada pengecoran di Sukamandi. Macet panjang, Lur. Ada sekitar 5 kiloan ya dari lokasi pusat kemacetannya. Terkini aman, tertib, terkendali, lancar. Yang mengaspal hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Pelanggaran sepeda motor ya. Sepeda motor lebut tol ya. Bentar lagi sampai Lur, kurang satu jam setengah sampai 2 jam ya. Kalau lewat tol kota sebenarnya lebih dekat, cuman jamnya masih menunjukkan jam 9, jadi belum bisa lewat. Lewatnya jam 10 ke atas untuk jam tol kota.
tol kota lur. Nah, lurus sana tol kota, kita ke kiri. Gerbang tol Kamal 1.
teman-teman, kita turun tol Daan Mogot, Rawa Buaya, Kalideres. Nah, nanti saya terusin lagi di tempat bongkaran lor ya, proses bongkarnya. Oke, lanjut. Alhamdulillah, Gotik sudah sampai di tempat tujuan, Lur. Jam berapa ini ya? Terus, terus, 50. Ya. Montok-montok jahenya. Ini lomba siaran. Langsung bongkar, Lur. Saya langsung bongkar. Oke, jahe ini kayak tinggi wedang jahe. Langsung dioper ke mobil El Sape. Ini di parkiran Bulog, Lur. Masuknya tadi sempit banget, banyak mobil parkir. Emang di pasar sini ya. Rombongan di rombongan. Malah ya udah senut. Tangan muka komandan saja ya. Ini bosnya, Lur, ini bosnya, Lur. Bosok. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini, perjalanan dari Surabaya sampai Tangerang, Lur, ya. Di pasar Tanah Tinggi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam Grung-Grung Mania Indonesia. Tetap semangat, selalu waspada. Waspadalah, waspadalah. Ingat, kejahatan bukan dari niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.